Tul temantul mantul ahoy ahoy ahoy, greget greget asik greget ahoy, mantul mantap jiwa, mantul greget greget ahoy, ya kan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian si Silverman, super juang jadi epic man. Teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa like guys ya. Gue doakan yang subscribe dan like yang mau dapat epic big time short time. Lu lagi gacha nih ya, lu ntar mau gacha nih, lu like video ini, klik subscribe, gue doakan langsung dapat epic, amin ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa subscribe dan like. Oh ya, buat lu juga yang subscribe dan like, semoga rezeki lancar terus, lu dan keluarga lu semuanya sehat-sehat terus, amin teman-teman. Jangan sakit-sakit brodi. Yang nyari trik untuk mendapatkan Maldini, kemudian yang Maldini, kemudian ada Ceh dan juga Mataus, langsung aja ditonton videonya, udah gue upload. Bahkan gue upload berapa tuh, dua trik ya. Saya pokoknya gacor banget, langsung tonton aja teman-teman, dua-duanya mantul ya. Nah di video kali ini, nah ini ada yang sebenarnya nih epic daur ulang sih guys, kayak begitulah karena tiap Kamis ya, begitulah kadang-kadang daur ulang, kadang-kadang gimana gitu ya. Jadi ini ada Zico, Batistuta sama satu lagi Kohler. Lo tau sendiri Kohler ini sundulannya, beh jangan ditanya dah ya. Ini benar-benar Konami luar biasa lah ya mengeluarkan Kohler ini teman-teman. Dan ini buat kalian nanya, bang rumah mana, rumah mana? Ada sisi positifnya guys ya, kalian bisa ngumpulin lagi ya koin. Ya kan kemarin banyak yang abis-abisan buat Ceh, Maldini, Mataus, banyak yang bilang kayak gitu ke gua, bang aduh jangan rumah dulu bang, ini koin udah abis-abisan buat si Maldini, udah abis-abisan buat Ceh, please bang ya. Ini kesempatannya ya guys ya. Ini Zico Batistuta Kohler, tapi nggak tahu nanti Senin apa keluarnya, belum tahu ya. Bisa rumah 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, atau di Football 2025, nggak tahu, rahasia Konami bro dia. Tapi ya kita ya udah ada di database eFootball, harusnya sih keluar, cuma nggak tahu ya. Ya udah ada di database dan sisa sedikit nih guys, epic-epic yang belum keluar, yang masih ada di database dan belum dikeluarin Konami, sisa sedikit ya. Jadi nggak tahu rumah kapan. Oke, okay. Nah teman-teman di video kali ini gue bakal ngasih kalian trik untuk mendapatkan epicnya, tapi ngacak, lo bisa dapat Zico, Batistuta, atau Kohler, ngacak, nggak bisa ditentuin ya guys ya. Oke, okay. Dan juga kalian harus pakai koin 900-an. Kalau di bawah 900 gimana bang? Nyerah. Apalagi lu nanya bang 100 koin gimana? 200 koin gimana? Gue cuma punya 100 koin, 200 koin, nyerah ya. Kalau gue dari dulu sekali gacha dapat, gue udah jadi epic man. Opening gue udah epic man guys ya, bukan silverman lagi. Dan kalian jangan lupa relock. Gue mau relock dulu guys ya. Oke. Okay. Gue sudah relock dan ini gue ada 1000 koin guys di akun ini. Karena gue ada 1000 koin, kita buang dulu guys 100 koin. Siapa tahu gacor ya. Untuk di video kali ini kita fokus ke bagian epic dulu ya guys ya, National Attacker ini guys. Ayo kali aja gue dapat. Ya sekali gacha berharap dapat Silverman. Wah tidak mungkin ya guys ya, mustahil gitu ya guys ya. Oke, Silverman sekali gacha berharap dapat tuh mustahil. Oke, nah kita di sini sudah sisa 900-an koin ya. Oke, jadi triknya gini, lu ikutin gue baik-baik ya teman-teman. Ini posisi begini, Zico 86, 84 turun 2, 84, 83 turun 1. Lu klik Zico 2 kali, klik di Batistuta 2 kali, di Kohler 3. Jadi 223 ya. 223 ya. Ingat 223 posisinya harus begitu, jangan acak-acak. 223 1 2 nih, Zico 2. Nih, Batistuta 2. Nah, si Kohler-nya 3 ya. Posisi orangnya harus begini, jangan diacak-acak. Ya, klik kembali, jangan lu klik X yang atas, langsung pakai 900 koin. Dan ini kalian udah pasti dapetin epicnya teman-teman. Udah pasti mantul, 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 ahoy, 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 greget, greget, asik, greget, ahoy, mantul, mantap jiwa, mantul, greget, greget, ahoy, ya kan? Ui, wa, cincang, wala, wala, beng, beng. Oke, guys, ya. Kita lihat di sini, guys. Mantul, mantap, betul, ya, guys, ya. Gacor nih kita dapetin Batistuta, gitu ya. Gacor, guys. Ayo ayo shoot. Ih, cakep Batistuta. Iya lagi. Iya mantul. Lagi. Iya gacor guys. Shoot. Sudul. Oke, gacor. Ya. Bam. Oke, kita dapetin Batistutanya mantul guys ya. Gacor. Oke, kita mendapatkan Batistuta bersama Bagasetas. Oke, jadi Batistuta ya lumayan lah guys ya, lumayan dapat. Lumayan ya kan guys ya. Oke, kita dapat Batistuta dan ini ada Babang Kohler. Sebenarnya gue pengennya Kohler. Ya, cuma pengennya Kohler ya. Oke, jadi kita dapat Batistuta sama si siapa tadi? Bagasetas ya, seperti itulah. Ya pokoknya ingat 223 teman-teman dan ingat jangan lupa relock. Ya kalau banyak nanya, "Bang, relock tuh apa?" Bang, ngapain sih jelasin relock lagi? Buat kalian semua, kenapa gue selalu bilang relock, relock, relock di tiap video gue? Ada beberapa yang nonton ini baru nonton gue gitu. Jadi relock apaan sih, atau belum ngerti relock ya, baru pertama nonton gue. Jadi relock tuh gamenya dikeluarin terus lu buka lagi, habis itu baru digacha tuh. Kalau misalnya kawan kalian ada 1000 1200 1300, gacha dulu tuh satu-satu. Kalau misalnya ada 1100 berarti kalian harus ngurangin 200, jadi gacha 100 sampai kawan kalian 900-an
Ya, habis itu baru kalian pakai trik tadi gitu ya. Paham ya? Mantap jiwa. Sekarang kita lihat batisuta yang kita dapatkan. Oke, ini adalah batisuta yang kita dapatkan ya guys. Ya, ini pemburu gol ya kan. Ini kita lihat nih, gue racikan otomatis. Sekali lagi, kalau kalian mau ikutin racikan paling benar, paling tepat ya ikutin IF Hub 24 begitu ya guys ya. Ya, penyelesaian, sundulan, eksekusi, kemudian longkungan, kemudian iya kecepatan, akselerasi, kekuatan tendangan. Inilah kalau kalian otomatis ya, seperti ini contoh doang gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itulah ya guys ya. Ingat buat kalian semua, jadi sekali lagi harus pakai 900an koin dan ngacak. Lo bisa dapat batisuta, bisa dapat siapa tadi? Bisa dapat Ziko, bisa dapat si Collar, ngacak tidak bisa ditentukan. Oke. Jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.